Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya masih melanjutkan bersama Kombes Jati dan juga ada Pak Heru. Pak Jati, tadi apa yang sudah disampaikan menurut saya sih cukup kompleks begitu ya, permasalahan soal aplikasi dan juga aplikasi baru dari Sinar ini. Nah, bagaimana mengantisipasi hal ini, terutama mungkin dari sistem menjaga server dan juga back-end yang memang menjadi tumpuan dari sebuah aplikasi khususnya Sinar ini. Singkat saja Pak, silakan. Ya, masih Mbak, tentunya kita juga dalam menyiapkan aplikasi ini, kita sudah menyiapkan back-end-nya juga, servernya, jaringan, kemudian juga sistem keamanannya, yang tentunya ini akan juga layanan ini dinikmati para pemohon atau masyarakat kita. Tadi sampaikan Pak Heru, saya menarik, berkaitan dengan kesehatan, itu maksudnya kesehatan Erikes itu bukan berarti kita melalui dokter online. Pemeriksaannya online, tetapi pemeriksaannya tetap kita datang ke dokter yang memang ditunjuk, yang diberikan rekomendasi di tempat masing-masing, yang dipilih oleh pemohon. Misalnya kita di Jakarta, mungkin kita akan membuat SIM perpanjangan, itu sudah ada daftar dokter-dokter yang dituju untuk melakukan pemeriksaan jasmani secara fisik. Ya, berkaitan dengan pemeriksaan rohani, itu juga kita sudah ada psikolog di dalam layanan online ini yang nanti melakukan audit atau menilai layanan ini untuk soal-soal yang sudah ditayangkan di dalam aplikasi ini, tentunya juga ini sudah dilakukan standarisasi dan sudah diaudit oleh psikolog. Ya, tentunya ini bisa digunakan untuk masyarakat yang akan melakukan permohonan perpanjangan SIM. Saya menarik sekali tadi sampaikan Pak Heru bahwa di SIMLink tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kalau menurut saya memang itu persyaratan semua di SIMLink, di gerai untuk perpanjangan SIM maupun di Satpas dan layanan online ini kita juga ada kewajiban atau persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 maupun Perpol Nomor 5 2021. Itu memang merupakan persyaratan yang wajib dilalui untuk pemohon SIM. Baik itu pemeriksaan rohani maupun kesehatan. Jadi kalau memang ada yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, sebenarnya nggak boleh memperpanjang SIM. Sebenarnya, karena kita juga menjaga integritas, menjaga kualitas, ya, menjaga kompetensi untuk pemohon SIM, baik itu baru maupun perpanjangan. Oke, baik. Pak Heru, closing statement mungkin dari Anda tentang penjelasan dari Pak Kombes, apa yang mungkin bisa menjadi input dan juga plan A serta plan B, misalnya jika persoalannya adalah server yang down dan juga bagaimana akhirnya antara offline dan online ini tetap bisa berjalan dengan baik. Ya memang yang pertama tentu offline dan online ini kan mungkin mekanismenya agak berbeda karena online ini serba digital, tapi kita harapkan jangan sampai yang online ini justru memperpanjang waktu, memperpanjang proses yang di offline biasa lakukan, agar juga masyarakat juga merasakan manfaat, offline mungkin lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan gitu ya. Tapi di sisi lain juga memang ya kita harus mulai nih Pak, memang setuju. Jadi jangan sampai kita tahun depannya lagi gitu ya. Memang harus dimulai, kalau nggak sekarang kapan lagi kita akan bertransformasi gitu ya. Tapi memang kalaupun mungkin kalau tidak semua bisa di-online-kan, ya mungkin ada tahap-tahapannya. Tadi memang sudah disebutkan tahap-tahapannya seperti apa gitu ya. Dan memang kita harapkan juga nanti dalam perjalanannya perlu ada evaluasi juga nih. Jadi kita harapkan mungkin dalam waktu setahun, apa dua tahun, atau beberapa tahun ke depan, mungkin jadi nanti ada hal yang full online katakanlah gitu ya, sehingga juga ini benar capaian yang cukup baru gitu. Dan di sisi lain juga tentunya semua proses ini yang kita tidak hanya bicara tapi aplikasi saja, tapi juga bicara apa yang ada di belakang aplikasi tadi, back end segala macam juga perlu dipersiapkan, kemudian dijaga, jangan sampai nanti euforia masyarakat menggunakan kemudian jadi orang malas gitu ya. Atau mungkin dalam perjalanannya mungkin di awal-awal bagus, kemudian juga terkendala juga nih, seperti mungkin mengurus SKCK nih, saya pernah juga yang online gitu, tapi ternyata juga harus datang juga, karena problem-problem teknis lah yang terjadi, sehingga akhirnya kembali lagi ke prosedur yang tradisional lah gitu ya, mungkin demikian.
Baik, Pak Heru, terima kasih untuk informasinya, untuk inputnya, dan juga Kombes Jati, terima kasih juga untuk waktunya bersama kami. Kami menunggu bagaimana nanti launchingnya akan dilakukan pada tanggal 12 April. Semoga semuanya sukses dan lancar, Pak, dan terus bertransformasi secara digital, ya. Terima kasih, Bapak-Bapak, untuk waktunya bersama kami. Selamat siang, salam sehat selalu. Sukses, Pak Jati. Ya, ya. Oke, pemirsa, kami akan melanjutkan Lunch Talk usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.